Dari pagi jam berapa, Pak? Jam 3 pagi sampai jam 1 malam kadang beliau harus lembur di sini untuk melayani tangki-tangki karena beliau yang bagian pengisian. Ya, memang pengisiannya tidak lama, hanya 5 menit tadi untuk 5.000 liter. Ya, tapi itu sangat banyak sekali tangki-tangkinya sampai 40 sampai 50 rit ya, atau 40 sampai 50 tangki dalam setiap harinya untuk permintaan di bulan 9 dan 10 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di channel Nuri Saja. Sebelum Anda melihat video ini, pastikan Anda like, komen, dan subscribe dan share agar up to date dengan video saya. Kita salah satu depo yang ada di Kabupaten Pati, yaitu di daerah Guyangan. Luar biasa. Belum. Antri air, Pak. Angge pundi, Pak? Enggak buat orang-orang gitu. Satu hari berapa PP, Pak? Ambil lah. Dua. Di ini apa? Oh, buat sendiri. Buat mandi. Satu tangki pinten, Pak? Kira-kira, Pak? Saya coba mendekat agar lebih tahu tentang aktivitas bagaimana petugas pengisi tangki. 40-50 tangki. Pengisian satu tangki berapa jam, Om? 5 menit. Wih, cepet. Wah, ini jenengan ini akeh pahalane, Mas. Bukan sekedar masalah finansial ini. Bakal orang butuh luar biasa. Mulai bulan apa ini permintaan meningkat? Bulan 9 sampai 10. Bulan 9-10 kemarin. Kalau hari-hari biasa berapa tangki, Om? Enggak sampai 30. Cuma di bulan ini sampai 50. Itu nolak apa masih memang segitu rata-rata 50, 40, 50? Masih nolak. Masih nolak. Terus saya kalau boleh tahu nih, tangkinya kapasitas berapa? 5.000 lebih. Punya sini atau punya? Punya pabrik. Oh, ini pabrik dari punya pabrik. Pabriknya sama penyalur siapa? Oh. Penyaluran paling jauh kemana, Pak? Rembang. Berarti jam panjenengan tiap hari di sini jam berapa sampai jam berapa? Nuwun sewu dengan Pak Sinten nggih. Pak Nuri kula. Ini nanti kami mau kirim air di daerah Cakenan, Bang. Share video ini biar nanti untuk membuka
para teman-teman pemirsa yang mau ini apa namanya terbuka hatinya untuk berbagi seperti itu. Bagaimana perasaannya melihat keadaan begini? Air kan yang memberikan penunggu. Permintaan banyak. Oh, permintaan banyak tapi airnya debitnya menurun. Ini, ngomong-ngomong ini airnya dari mana ya? Dari tanah. Oh, jadi di bor ya? Ini kapasitas berapa liter ini? Besar ini. 10 tangki. 10 tangki berarti nyedot terus ini ya? Kan tadi 50 tangki. Sampai jam 1 malam. Yes, moga-moga Mas Makmum ini jadi amalan panjenengan. Pilih panjenengan pribadi atau ini? Punya Om Teguh. Oh gitu. Oh, Om Teguh itu yang itu ya? Iya, iya, iya. Luar biasa. Sip. Itu tadi saya sedikit berbincang dengan Mas Makmum gitu ya. Makmum tentang bagaimana aktivitas beliau dari pagi jam berapa? Jam 3 pagi sampai jam 1 malam kadang beliau harus lembur di sini untuk melayani tangki-tangki karena beliau yang bagian pengisian. Ya, memang pengisiannya tidak lama, hanya 5 menit tadi untuk 5.000 liter. Ya, tapi itu sangat banyak sekali tangki-tangkinya sampai 40 sampai 50 rit ya atau 40 sampai 50 tangki dalam setiap harinya untuk permintaan di bulan 9 dan 10 ini. Kalau biasanya hanya 30 tangki. Ya, semoga ini menjadi amalan baik beliau dan semoga yang dilanda kekeringan mendapatkan manfaat dari keadaan ini dan juga semoga kekeringan ini cepat berlalu. Amin. Sekian dari saya. Kembali bersama channel pada awalnya kami hanya bisa memasang 2 tangki. Tetapi alhamdulillah ternyata kami mendapatkan 3 tangki untuk di 2 tempat yang berbeda. Dan sekarang adalah tangki pertama sudah siap untuk dijalankan. Mobil kami melaju ke daerah Cakenan. Dan di sana kami mengiring 2 tangki sekaligus. Dua tangki bu, Tebrikos Tunggal. Pinggir jalan itu ibunya Mas Egwin. Ya, ada tempat air kan di sana pinggir jalan itu sebelah. Ya.
Niki tunggal, niki tunggal. Lah anakku kok ora tau elan mabek. Tapi iki SM Tunas nih, Pak. Nggih. Yeah. Jadi arene kulo dateng SM Tunas nang jurusan mesin. Oh. Ya, anakku nak kono, Pak. Ya terus. Bantu ke mana? Ini kan bukan rumah, tapi untuk lingkungan. Nah iya. Ya kalau misalkan semuanya dikasih gimana? Tempat lain juga butuh sama. Tidak cuma di sini, Bu. Banyak tempat kita itu yang minta. Banyak sekali. Jadi ya kita sebisanya di sini. Alhamdulillah loh. Jatahnya satu di sini dapat dua tangki loh, Bu. Kan Ibu juga bisa ambil dari sini. Iya kan? Bisa ambil dari sini, monggo. Oke, ini kami tim STT Pati bersama Tunas Harapan Pati berada di Dukuh Napa, Bu? Tambah Mulyo. RW 3 RT 2 ya. Jadi monggo Bapak Ibu atau instansi tertentu yang melihat video ini semoga tergerak hatinya untuk bisa berbagi air bersih karena di tempat ini kekurangan air. Betul ya, Bu ya? Iya. Seperti itu. Silakan Ibu kasih pesan itu. Ini nanti di YouTube loh, ya. Silakan kalau misalkan mau mengimbau yang mau sumbang air. Ya, kalau mau malah dikasih sumbangan gitu loh, biar tidak kekurangan air. Nah, gitu. Dan enggak apa-apa sampaikan aja. Sudah dapat air. Iya, gitu dong. Terima kasih untuk apa Yayasan Harapan Bangsa Pati. Ya, terima kasih. Semoga bisa istiqomah. Semoga mendapat ini. Amin. Amin. Ya. Itu bersama ibu-ibu sama mas-mas ini dari mahasiswa dan siswa Tunas Harapan. Apa ya? Jangan lupa like, comment, subscribe channel aku. Nuri saja. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Lebih di YouTube ya. Gitu. Kasih pesan apa itu lho, Bu? Kalau ya pe ambek banyu kan iku mah. Monggo. Wes, monggo dicobok airnya monggo. Ya. Gimana, Man? Ya, di shooting tuh airnya tuh seger itu. Ini air dari tanah, Bapak. Boleh diminum lah, Mas. Boleh diminum. Ya, contoh. Contoh. Dari tanah ya, dari mana tuh? Enggak, artinya ini dari apa namanya air tanah, bukan air sumur biasa, tapi dari dok bawah banget, seperti ya, sumber. Dari sumber. Ya, di daerah mana di Guyangan itu? Dalam satu hari itu sampai 40 sampai 50 tangki. Setiap hari. Dari jam 3 pagi sampai jam 1 malam orang yang kerja ini. Jadi itu luar biasa. Ya, jadi memang tidak seperti yang diharapkan barangkali ke sini banyak tangki karena tempat lain kami mengirim 3 tangki saat ini barang. Dan hampir setiap hari kami mengirim di tempat-tempat yang berbeda-beda. Tentunya atau kehendak untuk tergerak hatinya untuk menyumbang, nah akan kami sampaikan. Seperti itu ya. Semoga saja nanti bisa ada tangi-tangi berikutnya. Oke, terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.